Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Rekomendi. Bersama saya lagi nih, saya masih ada di Karanganyar. Dan saya sekarang ini tepat di Jalan Lawu, arah ke Tawangmangu. Nah, di arah ke Tawangmangu itu ada salah satu pusat oleh-oleh. Yang pusat oleh-oleh ini cukup unik, ya, karena dibuat dari ubi ungu. Ya, banyak sekali makanan khas ungunya ini dibuat dari bahan ubi ungu. Variannya banyak sekali. Untuk lebih lengkap, saya ajak untuk mengepo di dalam. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Dengan Mbak Fitri. Mbak Fitri. Saya dari Rekomendi. Ya, mungkin saya nanti menanyakan beberapa hal tentang Ubigo. Boleh. Nah, ini Ubigo ini sahabat traveler adalah salah satu oleh-oleh. Iya, oleh-oleh yang ada di Karanganyar ini. Ubigo ini boleh dibilang agak unik menurut saya, ya. Khas karena ungunya, ya, ini terbuat dari tela ubi ungu, Pak. Ubi ungu, jadi ubi ungu sebenarnya khasiatnya ada, ya, ubi ungu sebenarnya ada, ya. Banyak buat kesehatan juga. Untuk kesehatan banyak, jadi cemilan-cemilan sehat. Iya. Untuk lihat, kita bisa lihat. Anda bisa coba sebelum beli, ya. Sebelum beli Anda bisa ngemil dulu, tapi ya jangan satu, ini asap, ini ambil satu aja, ya. Diperbolehkan memang. Boleh. Ini calon customer bisa mencoba bolen ubi ungu blingo. Ubigo itu apa? Ubigo itu kepanjangannya ubi ungu blingo. Jadi kita ubi buat ungu blingo. Nah, ini sudah berapa tahun sih? Dari 2018, tahun ini kita tahun ke-6. Tahun ke-6, ya. Ini mungkin yang memproduksi seperti ini baru di sini, ya, Karanganyar. Iya, pertama yang memproduksi bolen ubi ungu. Boleh itu. Ini harga berapa ini? Rp38.000 isi 10 biji. Rp38.000 isi 10. Boleh saya buka? Boleh, Pak. Isi 10. Oh, kayak balen gitu, ya. Iya, cuman kan kayak bolen itu roti, identik balen sama pisang. Pisang, tapi kita ini buat ubi ungu. Jadi ini sangat sangat sehat sebenarnya, makanan sehat. Ya, ini ada yang, ini harganya cuma segitu, ada yang lebih kecil, ada nggak? Ada, kita juga menyediakan varian. 4 pieces yang kemasan kok kecil. Oh, ada. Berapa varian yang kita di sini? Kita ada 2 kalau bolennya, pisang coklat sama ubi ungu blingo. Oh, pisang coklat sama ubi ungu. Tapi di sini juga menyediakan beberapa varian makanan, tidak hanya cuma ini ada bolen. Tapi ini ada snack. Iya. Ini snack ini produk, keripik, ya? Produk UMKM, Bapak. Oh. Jadi UMKM titip ke Ubigo. Kalau ini buatan sini, ya? Iya. Tapi dari produknya asalnya dari UKM. Oke. Okay. Kita kemas kembali. Oke. Okay. Jadi memang ini memberdayakan UKM yang ada di Karanganyar. Bagus sekali ini. Ini harga berapa ini segini ini? Harganya Rp18.000. Iya, ya, keripik tela ungu. Keripik tela ungu. Nah, ini ada beberapa varian makanan yang dikemas lain-lain. Ini apa ini? Itu stik ubi dari ubi ungu juga, Bapak. Oh, stik, ya? Iya, cuma biasanya dibuat stik. Oh, dibuat stik. Ini makanan sehat, tapi beberapa varian yang cukup kreatif. Ini kan dapat penghargaan, ya, sebagai UMKM yang punya inovasi, ya. Inovasi makanan dari makanan tradisional. Tapi selain itu juga banyak ini. Ini apa ini? Itu grupi dari ubi ungu juga, Pak. Ini ubi ungu juga, jadi banyaknya ubi ungu di sini. Ini makanan-makanan yang sebenarnya sudah lama ini, cuman nah, di apa, ya, banyak di inovasi. Nah, di inovasi. Ini ada banyak makanan, ini sampai ada ini apa, ya? Keripik belut. Keripik belut. Ya, ini semua dari UKM ini? Iya.
yang ada di sekitar sini. Harganya tidak mahal, ini Rp35.000. Iya. Rp35.000. Ini juga iya, keripik sayur. Ini tawang mangu, Karanganyar. Oh, Arianti Snack yang pernah kita datangi di pengrajinnya. Iya. Ya. Ini ada beberapa varian makanan. Ini juga, ini apa ini Mbak? Itu coklat kacang. Oke. Dari UMKM juga. Dari UMKM coklat kacang. Jadi banyak varian. Kalau sahabat traveler dari Tawangwangu, Anda cari oleh-oleh itu. Anda turun aja ya. Iya. Turun itu sebelah dari Tawangwangu sebelah kanan berarti ya. Depan. Depan pom bensin. Nah, depan pom bensin tepat itu ada pusat oleh-oleh. Nanti Anda bisa lihat ada balihonya Ubigo. Iya. Kita kebetulan juga buka cabang loh, Pak. Di Karang Pandan. Oh. Depannya di depan kantor pos. Oh, ini ada cabangnya lagi di Karang Pandan depan kantor pos. Jadi mungkin yang tidak sempat ke atas ya, yang Anda ke bawah bisa langsung di Karang Pandan dekat kantor pos. Ini makanan ini dari kacang ini. Iya, itu makanan kalau zaman dulu. Zaman dulu ini. Ya. Tapi kebanyakan kayak gini Salatiga. Iya, betul. Tapi bukan ya, bukan dari Salatiga ya. Ada yang dari Salatiga juga. Oh, ada Salatiga. Oke. Okay. Memang makanan ada. Jadi tidak hanya di Karanganyar saja. Tapi UKM-UKM yang di luar Karanganyar juga dipasarkan di sini. Ini makanan enak ini. Nah, terus ini ada? Itu ini Ubigo sana? Sama ya, ini? Tapi produknya dari UMKM. Ya, UKM-UKM. Cuma ini apa ini? Permen tape. Permen tape? Iya. Nah, ini permen tape. Biasanya sukanya bapak sama ibu. Oh, permen tape. Ya. Enak juga ini. Harga cukup murah, Rp10.000. Anda Rp50.000 dapat 5. Nah, dapat 5. Terus ini gula kacang. Nah, ini gula kacang ini biasanya Salatiga ini. Tapi itu produk dari UMKM Karanganyar. Ah, ini Karanganyar ini, produk Karanganyar Solo. Ya. Ya, siapa traveler, harga di sini cukup-cukup murah. Cuma kadangkala kalau misalnya ada rombongan ya dari Tour and Travel pasti ada diskon sih. Ada. Nah, ini ada diskon. Biasanya nanti bisa hubungin langsung pihak kasir diskonnya, tapi diskonnya ya bukan masuk ke pengelola travel. Ini nanti kalau banyak beli banyak tentunya. Ini apa ini? Itu brownies ya Pak, boleh dicoba? Oh ini brownies. Macam-macam varian sama aja ini Ubi. Enggak rugi ya? Enggak rugi katanya. Ya wis halal soalnya saya makan. Oh iya. Apa traveler? Dicoba. Mochi. Rp33.000. Iya, isinya semua. Ini Karanganyar juga. Tapi mochi banyak kan di kota Semarang kalau mochi. Iya. Mochi kota Semarang. Kalau ini? Oh. Itu dari Karanganyar juga, Pak. Karanganyar ini dari roti apa? Pia gulung tape. Ini tape gulung. Ya, sahabat traveler, ini tidak hanya cuma hal-hal makanan, tapi ada kaos ya. Ini kaos ini kalau Anda misalnya habis dari atas butuh baju yang pengganti, Anda bisa turun. Ini di sini banyak sekali varian-varian, pilihan-pilihan. Ada frozen khusus. Food juga, Bapak. Oh, ini ada frozen food. Iya. Ini khusus apa ini? Ini juga ini sama? Timus. Jadi kalau misalkan customer mau goreng di rumah, itu nanti bisa digoreng. Oh, timus. Iya. Ini sampai bertahan berapa minggu ya? Cukup lama. Ini buatan baru, bertahannya akhir tahun. Oh, lama kalau gini ya? Iya. Ini nanti, timus. Kalau orang Jawa tahu loh. Kalau orang-orang dari luar Jawa, saya nggak tahu nih. Timus tahu apa enggak ini? Tipusnya tapi ada warna kuning sama ungu. Ini sama aja ya bahannya ya? Beda, kalau yang ungu itu dari ubi ungu, kalau ini yang ubi madu. Yang putih. Ubi madu, oke. Cuma sama ubinya tapi jenisnya yang lain. Iya. Terus ini ada lagi, tape. Ini tape? Singkong. Oh bukan. Oh, singkong jalak towo. Singkong jalak towo. Iya kan di Karanganyar banyak. Ya, khasnya jalak towo kan Karanganyar ya. Iya.
Selak towo. Nih, singkong. Singkong aja sekarang masuknya bisa di frozen. Jadi bisa bertahan lama. Anda kalau mau beli. Macam-macam ini. Ada timus, ada itu. Ini apa ini, Mbak? Ini getuk, Bapak. Oh, ini getuk. Jadi nanti tinggal goreng gitu customer. Oh, ini tinggal goreng. Ya. Jadi siap tinggal goreng saja. Ini ada. Ini rasa variannya keju. Tapi ada berapa? Banyak varian. Sekali variannya. Ada coklat ya? Coklat, ori. Keju, ori. Oh. Juga. Harga berapa ini? Itu harga oh, enggak ada. Rp23.000. Termasuk murah ini, tapi ada ini semacam totok ya. Ini apa ini? Gemblong. Gemblong. Oh, gemblong katok. Iya. Macam-macam nih masakan sekarang ini. Sebenarnya masakannya masakan tradisional ya. Cuma kemasannya dibikin modern lah ya supaya tahan lama. Nah, ini sahabat traveler banyak sekali varian-varian makanan ini. Jadi Anda bisa ke sini bisa memilih nih varian-variannya. Saya bisa tunjukin ini apa ini, Mbak? Itu risol mayo, Bapak. Ini ada risol mayo. Camilan. Tapi tinggal di goreng. Goreng saja. Ini buat kafe-kafe. Iya. Ini buat kafe-kafe yang pengin ada varian-varian makanan untuk kopi. Anda bisa beli di sini. Soalnya kalau pakai kopi enak ini. Iya. Makanan gini, goreng. Sore-sore ya, itu. Ya, unsur-unsur ketela itu enak untuk sambil ngopi. Di samping itu banyak minuman ya, varian minuman. Nah, ini ada satu lagi, ini makanan. Ini makanan zaman saya kecil ini. Cuma Rp21.000, cukup murah. Ini tapi baru ya, fresh ya? Baru, ini juga dari yang utuh kan biasanya ada yang besar sama yang kecil. Oke. Oh, yang utuh ini. Enak ini. Makanan. Tapi makanan Jawa itu memang enak, cemilan-cemilan Jawa. Jadi banyak sekali ini ada rambak, ya. Terus selama ini ada nggak kerjasama dengan tour and travel dan sebagainya untuk meningkatkan? Kalau kita kerjasama ada. Jadi untuk travel-travel itu yang bawa rombongan itu kita minta arahin ke sini. Oke, jadi memang kami juga ada komunitas tour and travel. Kebetulan kami juga punya tour and travel. Jadi visitcentraljava.com ini ada divisi tour and travel, namanya Wahana Wisata Global. Nah, ada tour and travel. Nah, jadi sahabat traveler, kalau Anda pakai wahana kita untuk tour, Anda nanti bisa kami ajak di sini nih. Iya. Ya, salah satunya. Iya, Pak. Nah, tapi ya dapat diskon ya, Mbak? Dapat diskon. Nih. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman rekomendi. Ini salah satu tempat untuk oleh-oleh khas Karanganyar, namanya Ubigo. Iya. Nah, saya rekomendikan untuk Ubigo, Anda bisa datangi, borong semua yang ada di sini ya, Mbak. Iya, boleh. Supaya laris dan bisa memberikan dampak kepada UMKM yang ada di Karanganyar untuk lebih baik lagi, maju lagi. Bisa naik kelas. Ini saya kira makanan-makanan gini sudah naik kelas untuk UKM-nya. Saya kira begitu ya, Mbak. Matur nuwun nggih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.